Ha, tu dia. Hari ni aku nak review bukan satu tapi dua. Barang ni taklah rare tapi limited edition and special edition. Harga dia nanti yang pendengar tunggu apa lagi? Let's go. Ha, tu dia. Hari ni ada cerita sikit sebalik kereta, dua biji kereta 3370Z ni. Cerita dia memang aku dapat harga murah gila. Memang murah gila aku dapat kereta ni, memang sangat murah. Aku pi bilion lah lama dah. Aku memang kereta ni aku beli lama dah tapi nak lambat nak review lah. Aku pi bilion. So aku pi lah kat bahagian section diecast tu. Lepas tu aku tengok, huish, ada mais tu. LV kotak dia memang teruk gila. Tapi aku tengok kereta, huish, elok gini. Sikit calak pun tak ada. Apa pun tak ada, rosak cacat pun tak ada. Apa lagi aku macam tengok-tengok belik tengok, huish. Ada 370Z. Lepas tu aku ambil eh. Ambil tu cari-cari, ada color silver pula. Ambil 2 biji, tahu harga berapa sebiji? RM30 lah. Memang berbaloi lah yang ni kereta ni. Aku macam biar betul ni angkat terus kan. Dia tak ada lah buruk sangat. Yang aku best sekali, yang ni aku nak tunjuk kat hampa. Kenapa yang harga dia berbaloi gila RM30 kan, daripada 100 kan. Kenapa aku rasa berbaloi gila? Jeng jeng jeng, boleh gerak tayar. What? What the fuck? Kalau boleh gerak tayar maksudnya special edition daripada Maestro. Tak tahu lah yang ni aku baca. Kalau aku baca mereka bohong ku, mereka bohong aku, aku bohong bal balik. Bagi aku tak apalah, aku pun baru ni. Tapi adalah sikit kecacatan kat sini. Macam ni lah dia punya side mirror dia tu. Tak apa nak stiff sangat. Tapi okey lah. Ya, dia pun sama. Side mirror dia tak positif sangat, nak tercabut. Macam yang ni pun sama juga. Sama je. Tapi detail dia alamak, cantik bak. Hampa boleh tengok. Hampa boleh tengok. Aku zoom bagi hampa sebijik-sebijik. Fuh, dia punya, dia punya detail. Okey, kita pergi dekat sikit. Oh, dia punya detail lawa, menarik, tertarik the bomb mu. Exhaust dia kan lawa abang hang. Okay, side by side, kalau tengok warna merah ni, aku boleh perhati sini tak sama. Sini colour dia gelap sikit, yang ni terang. Tak tahu siapa. Main tu tak apalah, nanti aku study balik dengan Maestro punya ni ni bla bla bla. Benda ni memang lama. Yang ni aku dapat memang ada server kerosakan lah. Macam yang ni tengok. Aku fokus, lambat fokus. Alright, nampak kat situ. Dia cat dia tak apa nak ni sangat. Dia macam timbul-timbul lama lah. Dia punya detail pun dah tak apa nak ni ingat. Yang best dia kereta ni, aku suka dalaman dia belah pemandu ni. Apa nampak ke tak? Apa nampak ke tak? Sekejap eh. Tu dia ada logo Z. Lepas tu dashboard dia ada meter-meter pun semua. Alamak, elok. Tapi yang warna silver ni boleh buka ni lah. Dia punya ni perfect. Kita berongkat dalam enjin. Yang ni aku suka. Enjin dia ada ukiran detail tu. Style bak ha. Alamak. Dia punya detail tu. Huh. Kita tengok ha. Oh, dia punya tepi. Kita cuba nice sikit. Alamak, nice kan. Dia punya apa, bentuk body dia tu. Okey, kalau nak dibandingkan pula, yang ni aku bagi orang kata apa, sneak peek awal. Sneak peek awal. Boom. Corvette Stingray berabuk dah. Aku tak ada display lagi, dah berabuk dah. Okay, Corvette eh. Memang yang ni lagi seksi. Yang ni next episode eh. Kita sorok dulu. Okay, macam yang ni 2 biji ni.
Aku padu pak ha, duduk sebelah-sebelah mengrih pula kan. Oh. Yang ni aku dapat harga memurah gila. Dalam Shopee pun tak ada, ada cari internet pun payah dapat. Kalau nak order pun kalau nak order pun dekat US pun boleh dapat. Kalau nak order pun macam payahlah juga. Aku pun heran. Benda biasa lah, tak ada lah. Tapi dia tu special edition. Kat kotak aku dah buang nanti. Nak tunjuk kat ampa pun aku dah buang. Memang atau rare. Tak ada lah rare tapi alamak, seksi lah. Geram tengok kan. Okay lah, itu saja untuk episode kali ni. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah untuk cadangan. Alamak, tertumbuk kamera. Saya patah balik. Jangan lupa bagi cadangan. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah bagi cadangan. Lepas ni saya nak review apa. Mungkin barang kereta, sistem audio kereta, kereta nak unboxing sikit. Ataupun next toys, saya unboxing toys. Banyak lagi toys line up ni saya nak review. Hot Wheels tak sudah cakap lah, tapi saya bagi satu juga lah ni sneak peek. Ada apa dalam, kita back balik sikit. Dalam tupperware ni ada apa? So masih misteri lagi. Kita bagi dengar bunyi sikit. Masih misteri sikit. Barang tak pereh tapi dia sentimental value lah. Bukan sentimental value, memang atau minat punya value lah. So stay safe at home. Jangan ingkar arahan. Just stay at home. Kekal selamat. Ayuh kita fight COVID sama-sama. And apa lagi? Ciao!